Pada bulan Desember ya tadi. Desember tadi. Selama Profil Relawan di sini kita ada perubahan dan saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan sebagai anggota di sana. Monitor Pak Kades Sumber Makmur. Ya. Ini berdasarkan informasi dari BMKG yang barusan kami dapatkan bahwasannya gempa bumi yang berkekuatan 8,3 skala Richter yang barusan terjadi itu berpotensi tsunami. Jadi untuk selanjutnya Pak Kades untuk segera mengevakuasi korban tsunami maupun para penduduk setempat. Terima kasih. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa tadi, akan terjadi berpotensi tsunami. Saya berharap dari tim informasi bersiap-siap. Tim informasi sedang melakukan penyebaran informasi. Tunggu informasi selanjutnya. Segera lakukan informasi terhadap masyarakat Desa Sumber Makmur dan segera melakukan evakuasi. Yang satu siap melaksanakan tugas. Oke. Yang dua siap melaksanakan tugas. Siap. Jang 1 kepada komandan ganti. Iya, Jang 1 masuk. Di Dusun 2 terjadi korban 2 luka parah, patah tulang, harap segera kirim evakuasi. Ganti. Oke, siap laksanakan tim evakuasi segera meluncur. Tim evakuasi 2 korban. Ini yang di tali itu, Dek. Ini cuma di tontonan dia. Apa? Kurang lebih sampai tertutup itu ya. Bantuan dan informasi terhadap pihak rumah sakit. Kami akan segera berhubung. Woi, minta lagi, minta lagi, woi. Udah hati nganggut? Kalau woi. Patah kan? Patah kapan?
Ini masih bisa dirawat di sini atau kita rujuk ke rumah sakit aja? Kita rujuk ke rumah sakit aja ya. Ini berapa orang yang parah nih? Yang parah sekali itu orang ini, Pak. Oh, iya. Ini? Sadar ya? Sadar luka. Luka biasa? Iya. Enggak sakit kan? Lumayan. Tapi bisa dirawat di rumah? Bisa. Oh iya. Tangan. Ini gimana tim medis? Kayaknya perlu dirujuk ya? Perlu rujuk Pak, ini patah tangan. Oh iya. Kita rujuk aja ya. Kendaraan udah siap di sana. Ya udah kita rujuk aja. Ya Mas ya? Oke. Kepalanya masa di bawah. Enggak dia jalan kaki. Enggak apa-apa. Jadi nanti tutup yang terjadi. Perawat ikut. Perawatnya. Keluarganya itu lah. Relawan paling enggak iso, enggak melok. Terhadap kegiatan ini saya kira sangat bagus sekali karena pelayanannya juga sudah oke, sesuai dengan apa yang diajarkan kemarin. Oke. Selain itu harapannya ke depan seperti apa terhadap BPBD sendiri maupun kepada pemerintah yang lain? Harapan saya untuk kedepannya dengan adanya simulasi ini bisa kita tingkatkan lagi yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau memang itu terjadi, sedikit banyak kan masyarakat juga sudah mengerti. Terkait apa yang mereka sudah lakukan, apakah Bapak punya target untuk 2018 nanti untuk mengulang kembali simulasi ini atau bentuk gladi-gladi seperti yang gladi yang lain untuk kegiatan serupa? Ya, mudah-mudahan nanti 2018 kita punya target lagi untuk mengadakan cara seperti ini dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, khususnya di relawan. Pantauan saya terhadap anggota relawan Desa Sumber Makmur sudah bekerja dengan maksimal. Saya berharap kedepannya berjalan lebih baik, memberikan informasi yang lebih baik terhadap masyarakat Desa Sumber Makmur. Kami dari masyarakat sangat senang sekali dengan adanya kegiatan seperti ini karena kami tahu bahwa desa kami ini termasuk desa rawan bencana dan juga seluruh masyarakat di sini mengharapkan sekali acara ini berlanjut karena memang kita sangat membutuhkan acara seperti ini. Jadi kita tahu kalau ada bencana kita bisa setidak-tidaknya kita bisa saling membantu gitu. Harapannya ke depan untuk tahun 2018 ya, harapan ke depannya mudah-mudahan acara ini berlanjut terus dan dibina terus, Pak.